Hello guys, kembali lagi bersama gue Bang Ging. Kali ini kita akan lanjutkan bermain game Bed to Bed Apocalypse. Let's go, kita mulai guys. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Oke guys, di episode sebelumnya kita sudah melakukan misi dunia. Dan juga kita akan melakukan, maksudnya kita akan membuat armor baru guys di episode sebelumnya. Jadi di episode kali ini kita buat armor dulu. Oke, di sini untuk bagian kepala guys. Untuk bagian kepala gue lebih memilih ini guys. Helm Jaeger guys. Kenapa? Itu karena ada bonus stat lah. Seperti ini guys, jarak plus 20. Kalau yang orbit stone kan tidak ada guys. Nah, jadi gue prefer lebih pilih ini guys, helm Jaeger. Oke, kita buat saja, semoga materialnya cukup guys. Kalau tidak cukup nanti gue grinding lagi guys. Oke, kita buat dulu. Oke, sudah terbuat satu. Ayo, aduh, cekat-cekat guys. Oke, dapat apa barusan tuh guys? Oke, sekali lagi. Oke, dapat apa? Oke, waduh, apa barusan tuh guys? Sekali lagi. Oke, kita dapat apa? Oke, sepertinya biasa barusan guys. Oke, kita lanjut membuat pakaian guys. Untuk pakaian gue pilih yang pakaian orbit stone guys. Tentu saja karena statusnya guys. Oke, kita langsung buat saja untuk yang orbit stone. Oh, kita dapat membuat satu kali guys. Oke, kita buat satu kali saja. Oke, waduh, sepertinya kita dapat bagus guys. Oke, untuk bagian rompi ini gue prefer pilih yang anti peluru Jaeger ini guys. Mengapa demikian? Karena untuk yang anti peluru orbit stone ini statusnya itu laju pemulihan guys. Jadi ketika kalian heal, nantinya healnya akan bertambah banyak guys. Gue lebih prefer yang pilih ini guys karena ada status ketahanan guys. Oke, seperti itu. Karena materialnya tidak cukup, nanti gue grinding untuk besi tua guys. Kita lanjut saja. Oke, untuk yang sarung tangan tentunya kita akan buat yang orbit stone guys karena ada tambahan damage dan kontrol guys. Oke, di sini kita dapat buat dua kali. Oke, kita buat saja. Oke, semoga dapat yang bagus guys. Oke, kita belum lihat guys. Oke, kita lanjut satu kali lagi. Oke, ayo. Oke, sepertinya kita dapat bagus guys. Aduh, seperti yang tadi guys, materialnya tidak cukup guys. Oke, untuk yang sepatu ini gue pilih yang ini guys, orbit stone. Oke, untuk yang sepatu gue akan buat yang orbit stone. Sedangkan untuk tas tentu saja juga tas orbit stone guys. Jadi seperti itu pilihan gue. Oke, kita lanjut pasang saja guys untuk perlengkapannya. Oke, untuk kepala kita pasang dulu ke, oh, kita dapat level tinggi guys. Kita pasang Krio guys. Kita pasang ke Bio karena Bio ini yang menjadi samsak guys di depan. Oke, waduh, tertinggi. Waduh, kita dapat pakaian bagus guys, tertinggi. Oke, kita pasang saja guys. Oke, untuk sarung tangan di Mac berarti kita pasang ke ini, Rico dan juga Bahera. Oke, kita lihat dulu. Oke, sama guys. Oke, kita ganti-ganti dulu. Oke, sisanya tinggal helm lagi guys. Untuk helm kita pasang ke Rico dan juga Pam guys. Oke, selebihnya nanti gue akan grinding lagi untuk crafting-craftingnya lain. Oke, untuk misi kali ini kita lanjut misi dunia lagi guys karena armor kita belum banyak yang menggunakan guys. Jadi kita
grinding, maksudnya kita melakukan misi dunia lagi. Nanti gue akan grinding-grinding lagi. Semoga keempat anggota kita sudah mendapatkan armor baru, guys. Oke, kita lanjut misi dunia. Oke, guys, kita lanjut. Oh ya, kemarin kita dapat Goliath ini, guys. Kita pakai. Gue udah upgrade Goliath-nya jadi sekarang level 10, masih bisa di-upgrade. Tapi gue butuh medali, guys, yang ada di tantangan, guys. Jadi kita lanjut saja. Oke, misi dunia. Oke, untuk misi dunia kali ini kita akan melakukan di Jerman, guys. Kita akan membangun Jerman. Di sini eliminasi evolusi Walker 50, eliminasi Welder 135 dan eliminasi Ratu Welder, guys. Oke, kita mulai saja, guys. Oke, seperti biasa. Waduh, kita ditemani pasukan Jerman, guys. Oke, ada evolusi Walker. Santuy, kita punya senjata baru, guys. Seperti biasa, kita ikuti jalan setapak saja dulu, guys. Oke, kita cari musuh lagi, guys. Oh ya, biasanya musuhnya itu ada di hutan-hutan, guys. Tidak apa, kita lanjut saja, guys. Kita ikuti jalan setapak saja, guys. Oke. Kita berhadapan dengan runner. Kita ke kiri dulu, guys. Oke, sepertinya ada bangunan. Oke, ada elite, guys. Ganti formasi. Oke, tembak terus. Boom. Oke, akhirnya meninggal, guys. Oke, kita lanjut, guys. Oke, ada evolusi Walker lagi, guys. Santuy, santuy. Oh, santuy lah. Kita masuk. Oke, kita lanjut cari musuh, guys. Oke, makan itu. Oke, guys, kita butuh besi tua, guys, untuk crafting, guys. Jadi kita ambil besi tua, guys. Jangan lupa kertas, kita ambil material saja, guys. Oke, kita ambil yang di drop saja, guys. Oke, kita lihat sini. Semoga oke, kita dapat hadiah. Kita serang lagi. Tetap santuy. Nah, makan tuh senjata baru kita, guys. Wah, hai, keren sekali. Oke, sip, kita lanjut ke atas. Oke, kita lanjut cari musuh, guys. Cari musuh lagi, tanker. Nah, santuy. Oke, waduh, keras juga tanker, guys. Tankernya keras juga, guys. Oke, kita lanjut, guys. Cari musuh lagi, guys, untuk menyelesaikan misi. Ada blaster, ada tanker lagi. Boom, waduh, loh, tidak kena, guys. Kelempar granatnya tidak kena, guys. Oke, kita ambil dulu, guys. Kita lanjut. Oke, kita keluar, guys. Oke, guys, kita lanjut pergi ke arah kanan. Kita cari musuh lagi, guys. Sudah 11%, masih kurang 90%, guys. Oke, waduh, ada tanker. Santuy. Tidak usah panik. Aduh. Oi, macet. Aduh. Kita masuk lagi ke sini, guys. Oke, cari musuh lagi, guys. Itu dia musuh-musuh. Kita serang. Oke, jangan lupa ambil materialnya. Kita lanjut. Sekarang terus jalan kasih ampun, guys. Oh, ini, guys. Ini yang paling ngeselin, guys. Trigger ini, guys. Oke, kita dapat anu, guys. Tempat minuman, guys. Penjual otomatis. Kita ambil nanti saja, guys. Oke, kita lanjut keluar. Oke, kita lanjut ke arah kanan, guys. Sambil membuka map, kita lanjut ke arah kanan. Oke, di sini ada bangunan lagi, guys. Aduh, sepertinya kita masuk lagi, guys. Oke, sebelum itu kita kelilingin dulu, guys. Oke, serang dulu tankernya. Tankernya masih hidup. Oke, kita kelilingin dulu sebentar. Oke, sepertinya tidak ada apa-apa, guys. Elite, bo, ada elite, guys. Elite, gimana elite? Oh, ada elite, guys. Barusan, guys. Kita cari dulu elite dulu, guys. Oh, ini bukan.
Kita cari sini, apakah ada elite? Waduh, ternyata dia ada. Oh, itu dia, guys. Waduh. Besar sekali, guys. Aduh, kita pakai jurus. Boom 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 boom. Boom boom boom. Waduh. Waduh, keras sekali, guys. Oke. Kita lanjut masuk bangunan dulu, guys. Waduh. Jadi raksasa, guys. Tankernya jadi raksasa, guys. Oke, kita lanjut. Kita masuk bangunan ini, guys. Oke, sepertinya banyak musuh, guys. Kita serang. Aduh. Awas, tanker. Jaga jarak. Oke, sip. Kita lanjut. Seorang terus. Waduh, evolusi walkernya banyak, guys, di sini, guys. Sepertinya kita harus sering masuk bangunan, guys, untuk menyelesaikan misi yang evolusi walker ini, guys. Seperti yang kalian lihat sendiri, nampaknya di dalam bangunan banyak evolusi walker, guys. Waduh, hampir salah nyebut. Kita lanjut keluar, guys. Oke, kita lanjut ke arah bawah, guys. Oh, kita ke kiri dulu, guys. Kita ke kiri dulu. Kita putarin map ini dulu, guys. Oh ya, kita lihat mapnya dulu, guys. Oke, kita ada di tengah, guys. Berarti kita lanjut ke kanan bawah. Apakah kita langsung pergi ke Ratu Wilder, guys? Halo tentara Jerman. Tetapi kita harus cari dulu, guys, di mana Ratu Wilder berada, guys. Kita ikuti jalan setapak saja. Oke, ini dia, guys, trigger. Oke, ada suara tembakan. Oke, kita bantu tentara Jerman, guys. Oke, sip. Waduh. Kita ke kanan sebentar, guys. Kalau tidak ada, kita ke kiri. Wah, ada monster di bawah. Oke, ada bangunan lagi, guys. Oke, serang terus, jangan kasih ampun. Waduh, ada generasi. Ada material generasi keempat, guys. Ketiga. Warna biru ketiga, guys. Oke, tidak ada. Kita masuk bangunan ini dulu. Oke, kita lanjut, guys. Eliminasi evolusi worker, guys. Waduh, kita dapat generasi 5, guys, untuk senjata, guys. Oke, serang terus, mantap, mantap. Waduh. Ini dia, guys, tanker tebel, guys. Nah, makan tuh, boom, boom, boom. Oke, kita lanjut. Serang terus, jangan kasih ampun, guys. Oke, ini dia tanker. Tankernya tidak gerak, guys. Kita lanjut, guys. Boom 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 boom. Oke, ternyata sudah tidak ada. Kita lanjut ke lantai atas, guys, karena bangunan ini ada lantainya, guys. Oke, kita masuk sini, guys. Oke, kita cari musuh lagi, guys. Oke, ada dua tanker, ganti formasi biar serangan kita luas, guys, dan juga serangan kita sakit. Oke, kita ganti formasi lali raju. Kita bersihkan area ini dulu, guys. Sepertinya di area sini tidak ada evolution worker, guys. Oke, betul, guys, tidak ada evolution worker, guys. Oke, kita lanjut keluar, guys. Oke, guys, kita lanjut pergi ke arah kiri. Kita langsung saja mencari Ratu Wilder saja, guys. Jangan lupa kita pakai bahan makanan. Bah minuman agar rally kita laju. Oke, kita langsung saja, guys. Kita cari Ratu Wilder. Oke. Kita kelilingin map ini dulu, guys. Oke, santuy-santuy. Di mana itu Ratu Wilder? Apakah ada di arah bawah? Kita pergi ke bawah, guys. Belum ada tanda-tanda dari tempat Ratu Wilder, guys. Oke, ada evolusi walker. Santuy-santuy. Para kerucu-kerucu ini bukan halangan. Oke, di mana dia, res? Ratu Wilder, di mana lokasimu? Oke, kita lihat map, guys.
Apakah ada di pojok, guys? Terus saja, guys, ke arah kanan sekarang. Apakah ada di kanan ini ataukah ada di pojok kanan atas tadi, guys? Kita pakai lari raju, guys. Oh, ini, guys, ada tanda-tandanya, guys. Berarti ada di daerah sini, guys. Sekitar sini, guys. Kita sudah menemukan tanda-tandanya. Oke, ini dia tanda-tanda jika ada ratu welder di sekitar sini, guys. Oke, kita bersihkan dulu untuk tanda-tandanya, guys. Oke, di manakah kau ratu welder? Kita lanjut, guys. Waduh, apakah semakin dekat? Di manakah dia berada, guys? Oke. Di bawah masih ada. Waduh. Sepertinya hampir dekat, guys. Kita bersihkan yang di bawah dulu, guys. Kita lanjut, guys. Kanan, kanan, kanan. Buka di sini. Oh, ternyata bukan. Aduh, aduh. Hati-hati, hati-hati. Oke. Misi eliminasi evolusi Welker telah selesai. Oke, itu dia, guys. Apakah iya? Oh, ternyata bukan, guys. Oke, itu dia, guys. Kita ganti formasi. Oke, kita lanjut serang, guys. Langsung keluarkan jurus yang ada. Kita selesaikan dengan cepat, guys. Karena kalau lama, nanti gamenya patah-patah, guys. Karena terlalu banyak monster, guys. Oke, kita selesaikan dengan cepat, guys. Kita gunakan semua kemampuan-kemampuan kita. Oke, sudah setengah, guys. Kita lanjut. Boom. Hati-hati, nafas bau, guys. Waduh. Santuy-santuy, kita gunakan senjata baru. Damage-nya bukan kaleng-kaleng nih, guys. Senjata baru, guys. Oke, kita bom-bomin juga, guys. Waduh, mulai patah-patah, guys. Nah, ini dia, guys, yang tidak aku suka, guys. Gamenya mulai patah-patah, guys. Aduh, kita harus selesaikan dengan cepat, guys. Oke, sedikit lagi, guys. Fokus-fokus. Akhirnya kita menang, guys. Akhirnya misi membangun Jerman telah 100% selesai, guys. Waduh, kita dapat granat launcher lagi, guys. Kita ambil-ambil saja, guys. Padahal gue udah punya 2, guys. Ditambah ini jadi gue udah punya 3 granat launcher, guys. Oke, kita kembali saja. Ganti formasi. Ganti formasi. Aduh, tidak bisa diganti formasi karena lari cepat, guys. Aduh, jadi slow. Kita ganti formasi. Oke, sip. Terlalu easy, guys. Ratu Welder kali ini terlalu easy. Apakah karena senjata kita dan juga perlengkapan kita, guys, yang semakin kuat, guys? Jadi Ratu Welder sekarang tidak ada apa-apanya, guys. Oke, kita ambil ini dulu, guys. Airdrop dulu, guys. Semoga bagus, guys. Isinya semoga bagus. Aduh, sama saja. Kurang bagus, guys, isinya, guys. Oh, yuk, macet. Aduh, pohon ini pengganggu. Oke, serang-serang. Oke, sip. Kita ambil-ambil dulu, guys. Oke, kita lanjut kembali ke markas, guys. Oke, kita kembali markas, guys. Biarkan saja. Perjalanan yang cukup panjang. Oke, itu dia pesawat kita. Lapor-lapor, misi membangun Jerman 100% selesai. Izin kembali ke markas. Oke, kita kembali ke basecamp Korea, guys. Oke, guys, untuk video game Bed to Bed Apocalypse kita cukup sampai di sini saja, guys. Kita lanjutkan di next video, guys. Nanti gue mungkin akan grinding-grinding lagi, farming-farming, mencari material. Untuk di next video kita coba buat lagi, guys, untuk armornya. Semoga di next video anggota kita sudah menggunakan armor baru, guys. Jadi kita bisa langsung pergi ke Citadel untuk menghancurkan kekuatan utama TL, guys. Seperti itu.
jika anggota kita sudah full armor. Itu masih rencana, guys. Jadi kita tunggu saja di next video, guys, bagaimana kelanjutannya. Dan juga jika kalian punya saran, jangan lupa komen-komen di bawah ya, guys. Oke. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Dadah.